Kaspen. Satu hati, satu tekad, satu tujuan. Yesi. Kegiatan halal bihalal di bulan Mei 15 Syawal Idul Fitri 1443 Hijriah, Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional Sumatera Utara dalam tema mempererat silaturahmi antar anggota Serikat Pekerja Nasional untuk membangun kebersamaan dan meningkatkan kinerja. Halal bihalal DPD SPN Sumatera Utara ini diadakan di lapangan Sekolah SD Negeri 060932 Jalan Sisimangaraja kilometer 10,5 Bendungan 1 Kecamatan Medan Amplas Kota Medan sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini direspon oleh tokoh pemerintahan Kota Medan yang turut hadir dalam kegiatan ini, seperti Kadis Naker Sumatera Utara Baharudin Siagian, Dir Intelkam Polda Sumatera Utara Kombes Pol Dwi Indra Maulana, Apindo Sumatera Utara Bambang Hermanto, Perwakilan Serikat Pekerja dan Serikat Buruh Sumatera Utara, BPJS Ketenagakerjaan Bagian Sumbagun Mujaryono, dan kegiatan ini diawali menyanyikan Indonesia Raya dan menyanyikan lagu Mars Serikat Pekerja Nasional. Pemberian sembako secara simbolis oleh Kapolda Sumatera Utara yang mewakili Dir Intelkam Polda Sumatera Utara Kombes Pol Dwi Indra Maulana kepada Serikat Pekerja Serikat Buruh SPSB setiap yang mewakili anggota masing-masing serikat. Hubungan industrial dan hak-hak normatif dari semua pekerja harus dijamin pemerintah dan dilaksanakan oleh perusahaan. Ketentuan-ketentuan itu bahwa 60% diikuti oleh perusahaan dan dipatuhi dilaksanakan oleh perusahaan sehingga cukup membaik. Namun banyaknya kendala-kendala yang harus dihadapi, seperti situasi pandemi yang harus menghantui perekonomian di Sumatera Utara. Dan hari ini sejak Januari 2022 ada perbaikan-perbaikan peningkatan perekonomian yang semula 0% ke bawah, namun sudah beranjak naik menjadi 2,% dari sebelumnya. Pertama-tama kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena pada acara halal bihalal pada hari ini, kita DPP SPN Sumatera Utara serta seluruh anggota yang ada di perusahaan serta pengusaha yang ada anggota SPN di perusahaan tersebut melaksanakan halal bihalal agar hubungan harmonis antara pekerja dengan pengusaha itu bisa terjalin dan muaranya akan meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas meningkat, tentu kesejahteraan akan meningkat. Harapan kita ke depan, seluruh perusahaan yang ada di Sumatera Utara agar menjalin hubungan kerjasama dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Serikat pekerja itu bukan lawan, adalah mitra. Mitra untuk meningkatkan produktivitas dan menghasilkan materi atau uang. Uang ini akan bisa untuk mensejahterakan karyawan di perusahaan itu. DPD Serikat Pekerja Nasional Sumatera Utara melaksanakan halal bihalal agar hubungan harmonis antara pekerja dengan pengusaha bisa terjalin dan muaranya akan meningkatkan produktivitas. Kalau produktivitas meningkat, tentu kesejahteraan akan meningkat. Serikat pekerja itu bukan lawan, adalah mitra. Mitra yang meningkatkan produktivitas. Dan kegiatan acara halal bihalal tersebut ditutup dengan doa yang dibawakan oleh Al-Ustadz Joko Handoyo sekira pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad J. Sembiring, TV Nyaboro, memberitakan.